Oke, teman-teman Reaksi TV, sekarang udah nyampe motor gua. Dan ini dia. Lagi diturunin dulu teman-teman biar afdol, ya kan, langsung kita modifikasi aja, enggak usah lama. Halo, selamat pagi teman-teman Reaksi TV dimanapun kalian berada. Kemarin kita udah beli motor IR6N 2012 yang keren banget, motornya warna putih. Nih motornya sebelah gue. Nah, kalian tahu kan teman-teman, kalau udah masuk kandang ini berarti tandanya akan dimodifikasi. Nah, jadi kalau kalian beli di RNG Motorsport itu udah bagus banget pelayanannya, keren banget motornya. Dan memang gue yang minta, gue gak mau detailing, karena gue mau detailing sendiri. Gue kan orangnya iseng, buat ya ngisi waktu libur gue mau colek-colek motor gue deh, biar lebih afdol, harus gue yang menyentuh sendiri. Tapi gue suka banget sama pelayanannya, recommended banget buat temen-temen. Kalau mau beli motor moge, belilah di RNG, apalagi RNG Motorsport BSD. Gue belinya di situ. Ya ini keren banget, nggak ada keluhan, nggak ada PR, joss banget. Nah, teman-teman, karena ada notifikasi dalam hati dan keinginan yang mendalam, kita akan modifikasi. Tapi kali ini gue nggak mau jelasin dulu part-part yang mau modifikasinya apa. Gue pasang dulu semuanya, baru nanti akan gue jelasin beserta harganya. Satu hal, teman-teman tolong dong kalau komen jangan nanyain harga kan udah ada di belakang. Teman-teman jangan nyekipnya kebangetan. Masa kita mau jelasin lagi sih di komen. Tapi ya semaksimal mungkin kita jelasin deh. Oke, teman-teman kalau begitu langsung aja ikutin videonya sampai habis. Harganya lumayan, bro.
teman-teman Rio CV, akhirnya selesai juga part 1 untuk modifikasi IR6N Rio CV. Nah, sekarang gue akan menjelaskan. Nah, ini teman-teman nih, kalau masalah modif-modif nih, yang ditunggu adalah harga. Nah, ini akan kita jelasin harga. Makanya kalau teman-teman masih komen, "Bang, harganya berapa? Bang, harganya berapa?" Videonya tontonnya sampai habis biar tahu bahwasannya itu di ending video itu selalu dijelasin masalah harganya. Oke, yang pertama di bagian kaki-kaki dulu. Untuk masalah ban, nah ini dia. Bannya adalah Pirelli Diablo Super Corsa 180/55, ring 17. Ini harganya 3.500. Nah, kita belinya di One Tree. Nah, ini One Tree Motorshop. Karena kebetulan di K20 langganan kita lagi tutup. Lagi gak ada stoknya maksudnya. Dan berikutnya teman-teman, ban bagian depan. Ban bagian depan ini kita gunakan Pirelli Diablo Super Corsa V3 120/70 ring 17. Harganya 3.020.000. Jadi yang belakang 3.500, yang depan 3.020.000. Nah, berikutnya adalah bagian knalpot. Knalpot ini kita pakai knalpot Acaprofic Full System. Nah, Acaprofic Full System ini digadang-gadang kalau kita lihat-lihat harganya itu kurang lebih 15-16 juta rupiah. Lumayan harganya mahal knalpotnya. Dan apalagi yang udah kita modifikasi, kita lanjut ke bagian depan. Oke, bagian depan. Bagian depan teman-teman ada windscreen dari Puig. Kita belinya di One Tree juga ini, bukan di K20. Kita beli, nah ini, Puig Windscreen IR6N. Nah ini, satu piece harganya Rp1.550.000. Rp1.550.000. Dan teman-teman jangan berharap kalau misalkan teman-teman gak ngotak-ngatik bagian stang, itu plug in play. Tapi kalau ngotak-ngatik, ya resikonya harus ada di coak-coak dikit nih. Dibolong-bolongin dikit, bukan dibolongin sih, digrepesin dikit. Oke, yang belanja di One Tree cuma itu aja, di bagian ban dan di bagian windscreen. Sekarang kita lanjut ke bagian perstangan. Nah, ini perstangan teman-teman harus paham nih, tapi ini nggak mahal-mahal lagi. Untuk bagian spion, gue mengandalkan spion universal dari K20 yang harganya murah meriah. Ini harganya cuma Rp200.000, teman-teman. Rp200.000, teman-teman dapat spion yang bagus kayak gini. Kalau nggak salah, kalau spion yang merek-merek mahal-mahal itu bisa sampai 1 juta sampai 2.500, tapi bagi gue ini cukup. Karena ini kalau pantulan dari belakang juga kelihatan kok. Dan berikutnya ada hand grip dari Ariete, tapi ini yang versi abal-abal mungkin ya, dan dapat diskon juga. Harganya hanya Rp75.000. Harganya Rp75.000, murah. Dan ada stabilizer, ini jalusang. Jalusangnya ini merek abal-abal. Abal-abal juga, jadi universal dari K20. Ini harganya lumayan murah banget, cuma Rp100.000. Dan berikutnya ada stang custom. Nah, stangnya ini custom. Jadi kalau stang aslinya, kalau teman-teman tahu itu kan agak sedikit begini modelnya. Nah, dan kalau ini stangnya custom, jadi agak lebih rendah dan lebih asik. Stang custom ini harganya cuma Rp200.000 harga stangnya. Murah banget kan? Apalagi sepertinya udah itu aja teman-teman. Nah, untuk kepedulian kita terhadap kendaraan, kita ganti nih, maaf nih, gue agak sedikit pulung-pulung ke bawah nih. Oli menggunakan Motul. Nah, tipenya yang ini teman-teman, bisa dilihat sendiri. Harganya kurang lebih Rp300.000 untuk satunya. Jadi untuk keduanya kita memerlukan biaya sekitar Rp600.000. Dan untuk air radiator kita percayakan kepada Ipon.
Ipon ini harganya kurang lebih 120-130 ribu. Ya kalau meleset-meleset dikit ya 140 gitulah. Oke, apalagi? Udah itu aja, sama tadi tuh ada detailing dari apa namanya K20. Detailingnya murah banget, cuma 200 ribu. Oke, buat teman-teman yang penasaran mau dengerin suara dari IR6N dengan menggunakan knalpot Acrophonic, kita cobain langsung guys. Oke, cukup itu aja teman-teman. Dan semuanya untuk di part 1 gua rasa cukup itu dulu modifikasinya. Total keseluruhan modifikasi hari ini adalah segini. Lumayan banget kan? Hari ini lumayan melelahkan banget, sampai ketiduran tadi sama si Mimin. Kita keliling-keliling dan capek banget. Kita mau pulang dulu ya teman-teman. Nah, sampai ketemu di video-video berikutnya. Teman-teman jangan lupa jaga kesehatan. Dan kalau teman-teman punya rekomendasi untuk part 2 IR6 ini, tolong bantu di komen ya. Jangan sampai kesurupan dan diganti semua part yang aneh-aneh. Bantu kami, Bang Karbon kek atau apa, silahkan sampaikan aja. Oke, sampai ketemu di video-video berikutnya. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Dadah.